Meski pertama kali melaksanakan UNBK, pelaksanaan UNBK hari pertama di Manduwa Tanja Barat berjalan lancar, bahkan tidak ada permasalahan yang menghambat sedikit pun. Beginilah suasana pelaksanaan UNBK di hari pertama di Manduwa, Kuala Tunggal. Sekolah ini baru pertama kali melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Meski demikian, pada pelaksanaan hari pertama ini ujian berjalan lancar, bahkan terlihat para peserta tenang mengerjakan semua soal yang diberikan tanpa adanya keluhan sedikit pun. Saat dipantau langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kuala Tunggal, pihak sekolah mengaku telah mempersiapkan kendala terburuk seperti listrik padam, pihaknya sudah mengantisipasi dengan menyediakan genset. Ya, alhamdulillah untuk UNBK pada Manduwa itu berjalan dengan lancar dan sukses. Proses berjalan dengan lancar, diikuti oleh 120 siswa-siswi, laksana 3 sesi. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.